Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah datang ya paketan dental oleh ID Express dari Octopus Komputer. Saya pesan sebuah hard disk SATA 2,5 ya, yang katanya sih sentinelnya masih 100%. Jadi kita akan coba unboxing saja dulu. Kita cek paketnya, ini masih utuh ya. Kita buka aja dulu. Ini ada nota pembelian. Kita akan cek kelengkapan unitnya. Oke. Di full bubble-wrap ya. Ini HDD Toshiba yang katanya masih 100% sih, 1 tera. Ya, kita akan testing aja unitnya ya. Jadi ini sebuah hard disk enclosure untuk memastikan unit berfungsi atau tidak ya. Jadi ini yang HDD 2,5 yang tebal ya, bukan yang slim. Jadi ada dua macam memang, yang slim dan yang ini, tapi konektornya sama ya, konektor SATA 2,5. Dan kalau untuk hard disk eksternal sih ya, ini agak besar ya. Ya, tapi yang penting fungsi aja sih. Ini biasanya hard disk lama ya, atau komputer-komputer server yang dia punya ukuran segini. Tapi ya, kita tes aja dulu ya. Jadi ini unitnya. Kita testing dulu, kita nyalakan, kita pasang di sini dan kita cek di Sentinel ya. Kita tunggu aja dulu. Kita tes apakah terbaca di Sentinel. Ternyata ada isinya, Bung. Jadi saya pikir harddisknya ini, jadi ini ada isinya ya, ini ya isinya ya, nanti tinggal ditata ya mana yang dihapus, tapi ini ada isinya. Ini kita cek aja dulu di program ininya, jadi ini sudah ada isinya semua. Dan ya, itu sih di Sentinel juga terbaca ya. Di ini Toshiba posisinya kesehatan masih 100%, yang saya sayangkan sudah ada isinya sih. Itu aja. Tapi ya, it's okay, nanti tinggal dihapus dan diformat. Oke, sekian video unboxing dan testing dari sebuah hard disk internal ya, bekas hard disk internal laptop yang bisa Anda beli di Tokopedia. Harga secondnya relatif terjangkau ya, budget 200-300 ribu sekarang sudah dapat. Dan tinggal belikan enclosure yang harga 50 ribuan, Anda sudah bisa mendapatkan sebuah hard disk eksternal dengan budget kurang lebih 300 ribu atau mungkin kurang. Dan itu lebih murah daripada Anda beli yang langsung jadi. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.